YPKK, siapa-siapalah kita. Maksudnya semua kita ni rakyat biasa pun kita hakikat sebenarnya adalah sebagai pengembara saja. Maknanya sementara je kita hidup atas dunia. Jadi matlamat utama kehidupan kita adalah negeri akhirat. Sebab itu bila Muslimat buat program macam ni, sangat rugi bila kita tidak hadir. Kita ada alasan. Kebetulan hari ni di apa, depan Masjid Belada ada jualan murah. Jadi kami ada buat pakat dengan Kementerian Perdagangan Hal Ehwal Pengguna. Kita buat jualan murah. Jualan tu kita jual daging. Habis dah dosa tu lah, habis dah. Kemarin seko, hari ni seko. Habis dah, saya dipahamkan daging sejak je habis. Daripada RM31 kita turun sampai RM25. Jadi kita bayar kepada orang tukar jual. Bukan dia jual murah, harga dia sila-sila Ustaz sementara, sementara Ustaz apa. boleh Ustaz rehat kejap seminit dua. Allah Akbar. Jadi pihak DUM kita bayar ke tukang semelih tu tuan punya daging tu. Sama juga ayam, daripada saya tak pasti harga semasa hari ni, mungkin RM8.50 kita bayar sehingga kita boleh jual dalam RM6. RM9. Jadi jumlah keseluruhannya RM14 kita beri kurang. Kalau beli daging sekilo, beli ayam 2 ekor je maksimum boleh, kita kurangkan kepada saudara RM14. Cuma gitulah, tak tahan beratur. Ada orang dia tak tahan beratur, ramai sangat. Di Belada ni saya dimaklumkan antara di negeri Terengganu dia buat banyak tepak, hampir semua DUN. Dan DUN kita dua kali dah ditebakang. Belada ni antara yang paling ramai sekali orang dan paling banyak jualan dia. Sayur pun murah, kita bagi subsidi kepada penjual sayur supaya kurangkan RM1, RM2 atas barang dia. Begitu juga dengan barang-barang runcit, peniaga telah mengurangkan. Kalau beras RM29, jual RM25, dia kurang RM1 gitu. Sama juga dengan buah. Buah boleh, kalau lepas ni kita boleh kita beli lagi. Cuma ayam ke daging je saya rasa habis. Hak lain banyak lagi, sampai pukul 3 aku tangkapkan. Buah kemarin 3 kilo 10 dia jual, hari ni dia jual 4 kilo RM10. Buah pelang kemarin 5 kilo 10, 6 kilo RM10. Hak ngelah kali. Hari hak ngelah tu pukul 11 lebih kot, dia jual 6 kilo RM10. Jadi hari ni dia start dengan 4 kilo. Kalau nak tunggu, nak tunggu 6 kilo tu tak tahu. Takut habis dulu. Jadi boleh beli dah buah molek. Dia bukan buah pilih-pilih, buah grade A lah. Jadi Fadil Ustaz sudah sampai, dah pihak dah sikit tu. Sebab saya beritahu dah Ustaz bila dia mari ke Terengganu, dia banyak sangat program dia. Jadi dia sampai ni berehat seminit dua insyaAllah. Saya mendoakan supaya kita Allah Ta'ala memberikan kebaikan sepanjang bulan Ramadan. Kita doa kita dapat tahun ni. Dan nak mitoknya, anggaplah bulan Ramadan tahun ni tahun yang terakhir. Saya pun ni muhasabah saya. Kalau kita anggap Ramadan yang terakhir, benda yang Ustaz nak cerita kat lagi, kebaikan-kebaikan amalan ke apa, insyaAllah kita pegang molek. Sebab Nabi kata innamal a'malu bil khawatim. Amal ni dikira hak akhir. Sebab ada saya dengar ada seorang ustaz dia cerita, ada seorang tu ada orang mimpi. Mimpi jumpa dia dalam mimpi. Dia masuk syurga. Betul tak? Sebab mimpi kan. Jadi dia masuk syurga. Jadi dia peliklah, orang ni jahat. Dia tu orang kampung dia jahat kali. Dia bunuh orang lah, dia buat jahat gitu gini. Tapi mimpi dia masuk syurga. Jadi cek-cek dengan keluarga dia, rupanya dekat nak mati dia bertaubat kepada Allah. Dia taubat. Dan pada pandangan ustaz ni, orang tu mimpi dia tu sebab orang alim, mimpi dia betul lah. Sebab akhir sekali belum dia mati, dia bertaubat, dia minta ampun daripada Allah. Jadi gunakanlah peluang, terutamanya malam Lailatul Qadar kita nanti,
untuk memohon ampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi saya rasa cukuplah sekadar tu mukadimah. Sebenarnya sementara menunggu Fadil Ustaz, insya-Allah saya sekali lagi ucap terima kasih banyak-banyak kerana Ustaz acak dah mari. Baru ni mari dah sekali masjid ngada baru, saya dah sempat. Saya ada tempat lain, tak ada di negeri Terengganu, di Terengganu. Dah nak pergi ke masjid ngada baru. Jadi insya-Allah lain kali kita nak minta lagilah kalau mari ke Terengganu, mari dalam dung kita ni untuk bersama-sama dengan muslimin dan juga muslimat sekalian. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Senyap tak jawab. Garang sikit ni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah ada orang punya. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala adwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim la hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرُ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق الله العظيم. Terima kasih kepada puan pengerusi dan terima kasih kepada sahabat saya Ustaz Arifin Rahman yang berhormat berangkat ahli majlis mesyuarat kerajaan negeri Terengganu.
kepada pimpinan kaum ibu atau muslimat, bapa-bapa, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Apa khabar semua? Apa khabar semua? Okey lagi, apa khabar semua? Baik, alhamdulillah. Sebab ini hari Ahad yang terakhir. InsyaAllah, jika tidak ada arah melentang, hari Ahad depan adalah hari yang pertama kita akan menyambut Ramadan. Betul atau tidak? Dah berapa kalilah kita semua Ramadan? Benda Ahad depan yang 1, 2, 3. Berapa tahun dah sambut Ramadan? Umur apa sekarang ni? Berapa? 60. 60. Kita kata 50 tahun dah sambut Ramadan. Kan? Ni bonda ni berapa tahun dah sambut Ramadan? Umur apa sekarang? 55. 70. 57. Oh, bukan bonda lah, kakak lah ni. Saya 53. Mana lagi? Kakak ke bonda ni hak bertudung. Hak tunjuk ke orang tu. Berapa bulan dah, berapa tahun dah, berapa kali dah sambut Ramadan? Ni ibu. Berapa? Berapa? Ingat tak, tak ingat? Badin, ingat badin. Sebut apa tadi? Ada 50 tahun dah. Ibu umur berapa sekarang? 60. 60 tahun makna gedebuk-gedebuk 50 tahun. Sebab saya tolak 10 tahun perempuan. Baligh. Hak laki mungkin 12, 15. Saya tengok baligh umur berapa. Kita katalah 12 tahun lah baligh. Mana hari ini umur saya 53, kemudian berapa tahun dah jadi 12, 53, 41 tahun. Dalam ayat Quran, dalam surah Al-Baqarah 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Orang-orang yang beriman, difardukan kepada kamu puasa bulan Ramadan sebagaimana puasa umat-umat yang terdahulu, Yahudi, Nasrani. Tujuan Allah wajibkan puasa ini ialah la'allakum tattaqun. Moga-moga kamu jadi orang-orang yang bertakwa. Wahai orang-orang yang beriman, kalau mu ketemu orang beriman, kamu kena puasa bulan Ramadan. Kerana puasa ini tuntutan juga kepada umat-umat Nabi yang terdahulu, Yahudi dan Nasrani. Tujuan kami buat puasa ini untuk melatih kamu jadi orang yang bertakwa. Haslim bin Bahrim 51 tahun dah berpuasa, adakah makin jadi orang bertakwa atau sebaliknya? Cuba tanya diri ibu-ibu, puan-puan sekalian, kakak-kakak sekalian. Tahun lepas 1442 kita berpuasa, adakah kita makin bertakwa? Tahun sebelum 1441, 1442 contohnya, selesai dah 2 tahun yang lalu tapi kita COVID, apakah puasa tadi membentuk kita jadi orang yang bertakwa?
1440 yang lalu, lebih kurang 4 tahun yang lalu, apakah puasa pada tahun itu? Hari ini jadi orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Ialah takut kepada Allah. Kalau masih lagi yang berpuasa tapi solat tetap tak didirikan, itu bukan takwa, itu kurang ajar. Kalau berpuasa tiap-tiap tahun tak melahirkan ketakwaan, bulan Ramadan mengumpat mengata korang tak habis-habis, makna itu bukan orang yang bertakwa, puasanya tidak memberi kebaikan kepadanya. Boleh tak sebut lagu? Boleh kan? Baru sedap sikit tak? Saya ni nyanyi, kaki nyanyi dulu, jadi bila ceramah nak nyanyi juga. Rasulullah pernah bersabda dalam hadis sahih Muslim dan Ahmad, raghima anfu rajulin dakhala alaihi ramadhan fansalakha qabla an yughfara lahu. Celakalah seseorang, binasalah seseorang, malanglah seseorang, Ramadan datang dan tiba, sehingga Ramadan nak berlalu pergi meninggalkan dia, tapi sayang dosanya tak terampun oleh Yang Maha Esa. Rugilah. Sebab itu Nabi pernah bersabda, kam min sa'imin laysa lahu syai' illa al-ju'a wal-'atasha. Berapa ramai orang yang berpuasa tapi tak dapat apa-apa melainkan lapar dan dahaga. Apa tak kelapa, apa tak dahaganya? Bulan puasa ni, bulan Ramadan, kena banyakkan amal ibadat. Bukankah ibu-ibu, bapak-bapak tak tahu ke bulan Ramadan ganjarannya lumayan banyak, pendapatan ganjaran. Tiba-tiba kita sibuk lagi dengan benda-benda nafsu kita. Berapa ramai di kalangan kita bulan Ramadan berpuluh tahun berlalu tapi Quran tak dibacanya. Kesian. Alahailah ibu-ibu. Petang-petang sebelum berbuka puasa, matanya buka TV tengoklah drama Mangku Ayun. Tak ada beza bulan Ramadan dengan bulan Syakban, Rejab, bulan Syawal, tak ada beza. Sama saja, mata tetap nak tengok drama-drama yang dipuja. Berapa ramai orang ketika nak berbuka, ibu-ibu sibuk memasak tak habis-habis sampai ke senja. Sepatutnya 10 minit sebelum berbuka duduk dekat meja, ramai-ramai berdoa, sebab Nabi berjanji doa orang berbuka itu doa yang diterima. Berbeza dengan bulan yang lain. Waktu nak berbuka, kata buka di sini di Ganu 7.25, 7.15, berhenti buat kerja, berhenti apa nak basuh baju, berhenti tidur, tutup TV, berhenti masak, berhenti buat minuman. Meja. Ya Allah, hamba ni suami dah tak ada dah, meninggal dah tahun lepas. Tahun ni hamba semayang, hamba puasa seorang-seorang. Ada anak depan dua tiga orang. Ya Allah,
andai puasa mu terima ya Allah, andai puasa aku hari ini mu terima ya Allah, ampunkanlah dosa suami aku dalam kubur tu. Suami dalam kubur gembira bahagia, ditanya kepada malaikat, macam mana aku happy hari dalam kubur? Malaikat jawab, binimu, anakmu, cucumu, cicitmu, saingmu, adik-adikmu, baca doa khusus sebut namamu ketika nak berbuka puasa. Macam mana tak lahir puasa kita bertakwa? Ramai di kalangan kita berani tinggalkan solat terawih dengan sengaja. Buat benda dok dam mesi bodoh. Berapa ramai yang berani meninggalkan solat tarawih dengan sengaja tanpa rasa apa-apa? Ibu-ibu, kakak-kakak, abang-abang, tuan-tuan sekalian, tarawih tak ada bulan lain. Betul tak, kak? Tarawih tak ada bulan lain melainkan Ramadan. Kenapa disia-siakan berlalu tanpa dikerjakan? Pasal apa? Ni ya Allah, uskedil kender bod kharabogian. Nalang del to pagal he kan? Ani. Ni saya tak tengok nota ni, saya tengok ibu-ibu je. Bapak-bapak tak ramai. Bapak tidur. Kuliah kaum ibu paling mahal. Bapak kuliah bapak tak ada. Banyakkan di Selangor kuliah ibu je. Kalau bapak tak ada, ibu bapak kerja. Yang ni ambil pula macam Ustaz Arfin tadi. Rugi muslimat tak mari program kuliah-kuliah. Sebab muslimat lah yang... Ya... Kalau buat dosa ni, rasa lebih banyak daripada suami dia setiap bulan. Pengorbanan bagus, beranak bagus, okey. Tapi hidup suami isteri ni, saya kadang-kadang buat silap banyak. Teking suami, marah suami, mungut suami. Semua dosa membatalkan pahala. Sebab tu orang perempuan boleh masuk syurga. Sebab apa? Puasa Ramadan, semayang, taat suami. Tapi Tuhan bagi dekat orang puan ni, mu nak masuk pintu mana masuk? Tok lelaki tak dapat gitu. Saya tak dapat. Isteri saya dapat. Betul bila Nabi dal Haris Al-Bazzar, seorang sahabat datang ngadu kat Nabi, "Ya Rasulullah, ada seorang perempuan malamnya sembahyang, siangnya berpuasa, tapi mulutnya, lisannya jahat kepada jirannya." Spesial hadis sebut. Satu hari Nabi lalui perkumpulan perempuan. Nabi kata, "Istaghfaranna." Hei kaum ibu, bertobatlah kamu pada Allah. Watasaddaqna, sedekahlah. Bangun satu ibu, "Ya Rasulullah, kenapa kami?" Nabi sebut tentang lisan, mulut. Minta maaf, saya ambil dalil, menyebut dalil. Jangan cik hati, kalau ibu-ibu tak ada masalah, tak ada masalah. Tapi hati-hati, penting kuliah ni. Tok laki bicara dah. Tok laki jenis deki. Oh sedak dia tu. Kata far. Mana kita ada benda. Mana? Sebab dalam hadis tadi, Nabi sebut, seorang sahabat datang mengadu, "Ya Rasulullah, inna fulanatan tusallil layla wa tasumun nahar." "Ya Rasulullah, ada seorang perempuan malamnya rajin solat, siangnya rajin berpuasa, tetapi mulutnya, mulut puaka."
tu'zi jiranha, mulutnya menyakitkan jirannya. Apa Nabi jawab? La khaira fiha, tak ada kebaikan langsung kat perempuan tu. Itulah hak semayang sampai tintik dah. Tintik pula lebang dari dia. Tak ada kebaikan. Nauzubillah min zalik. Dan Nabi sumpah paling kuda yang paling takut, innaha finnari. Semayang dengan Allah bagus, buat kita di rumah, bulan puasa tak puasa sama sahaja. Kadang-kadang belah petang, bukan ada banyak tapi masih ada. Petang-petang melepak, sambil main dam main kerem, sampai nak berbuka puasa. Kenapa? Sebab dia bodoh, sebab suami kita bangang, sebab tak faham tentang Ramadan, bengong. Acara Muhsin kan? Suami kita tak khatam Al-Quran di bulan Ramadan, atau suami kita tak si baca Quran. Sayang, oh sayang, baca, baca, bacalah Quran. Sedap pula mic ni tak? Kalau tak sedap, taubat tak janji. Ada setengah masjid tu, eh, pengerusi, eh, dia punya mic teruk. Saya cakap, makan, ayat pasang tak ada majlis gitu. Komang semua majlis tu. Benar hari kupik. Dia kupiti. Kata bapa dia. Oh ni bagus mak dia. Seronok. Ni macam-macam kat belakang main ni. Boleh ajak depan sikit. Kalau boleh saya tak nak duduk sana. Jadi tak nampak saya, saya tak nampak ibu-ibu. Main depan sikit. Main tak? Main depan tak apa. Tak ada orang lelaki. Perempuan banyak orang lelaki. Seposok itu. Siang lelaki. Lalu orang perempuan ada lelaki duduk depan. Main depan, main depan, apa? Ada ruang, ada ruang lagi. Main depan yang dekat pengusi pun tak apa. Main. Ya Allahu Akbar. Faham tak maksud saya tadi? Allah nak kita jadi orang yang bertakwa, takut pada Allah. Bila masuk malam pertama Ramadan, ada satu suara yang menyeru manusia pada malam pertama Ramadan. Kalaulah puasa minggu depan jatuh hari Ahad, 3 hari bulan 4, 2 hari bulan, malam tu malam tarawih, betul tak? Ada suatu suara yunadi munadin. Bila Pak Bilal azan merik tu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ashadu an la ilaha illallah, yunadi munadin. Ada suatu suara yang menyeru hamba Allah, ya baghiyal khair aqbil, wa ya baghiyal syarri aqsir. Ada suatu suara menyeru hamba Tuhan, hei orang yang suka buat kebaikan, sambutlah Ramadan, tambahkan kebaikan. Hei yang suka buat jahat, berhentilah, because malam ini malam Ramadan. Allahu Akbar. Sampai peringkat dia macam tu. Yang rajin derma, derma, rajin derma, perbanyakkan lagi bila masuk Ramadan. Yang rajin mari majlis sehari dua kali atau seminggu lima kali. Bulan Ramadan datanglah tiap-tiap hari.
Bagi yang mereka yang jenis tak mari masjid, berhentilah tak mari masjid, datanglah ke masjid sebab bulan Ramadan. Yang rajin bersedekah bagi orang makan minum hari-hari bulan Ramadan, kalau boleh hari-hari dermalah bagi orang berbuka dengan makanan kita, dapat pahala orang yang berbuka, kita boleh ambil pahala dia tanpa menjejaskan pahalanya. Nak tak nak? Nak tak nak? Kalau hari ini ibu-ibu belanja saya makan, makan benda ni ada, ada makan tak mesti? Ada makan benda ni? Oh, tak itik. Saya bagi tahu pada untuk saya makan, sebab saya nak pergi makan di Ajil. Rumah sahabat saya, satu datuk tu, dia buat tupat apa, sotong sumbat. Saya nak, saya order kat datuk tu, saya kata saya nak singgang, lepas tu kacang mendi rebus tu, budu, bukan bodoh, budu. Budu, lepas tu saya nak ayam panggang, saya nak ikan panggang, ikan bakar. Ada nak ajak segi makan, buat duta. Dia kata banding, banding pesan tak banding? Oh banding. Oh banding khusyuk tengok. Oh pesan jangan buat makan-makan. Minum-minum sikit-sikit tak apa. Okeylah ada makan. Ibu-ibu bagi saya makan hari ini tak sama pahala Ramadan. Kalau ada orang rajin bagi orang buat kenuri bulan Syaban, bulan Ramadan tambah-tambahan bagi orang yang berbuka puasa, makan dengan makanan kita. Suara kekasih Allah, nun jauh di mata. Allahu Akbar. Suara kekasih. Siapa kekasih kita? Allah bagi kita chances. Tapi ingat, belum tentu kita-kita ramai termasuk bercakap ni, belum tentu sampai hari ahad nyawa kita. Betul tak? Yes. Lepas tu Ustaz Arifin kata, doa biar kita sampai Ramadan. Tahun 2019, ada seorang pekerja di Kuala Lumpur, tinggal di kawasan majlis saya di Puncak Alam, Kuala Selangor. Ketika hari itu hari terakhir, besoknya hari Ramadan, pulangnya ke rumahnya bertemu dengan kemalangan. Dia melanggar sebuah kereta yang dipandu oleh seorang wanita yang tak tengok kanan dan kiri, terus keluar ke jalan raya. Memang mangkuk ayun perempuan tu. Lalu dia yang nak balik tergesa-gesa dengan motor besarnya, melanggar kereta si wanita itu, lalu tercampak ke seberang jalan, dilanggar oleh kenderaan, matilah ia. Malam itu malam satu Ramadan, tapi dia tak sempat bertemu dengannya, sebab nyawa kita adalah kepunyaan Allah yang Esa. Senang kan? Ni diam mereka ni marah ke apa? Kau syok tak? Fokus, fokus. Allahu Akbar. Oh, sedihnya anak ada, ada 5 orang. Isteri dia mungkin dah kahwin. Wallah saya dah kahwin belum. Tapi bayangkan tengok kan. Naik motor dia kaki surau. Makcik perempuan ni mati dia gabun kot. Kelur zang, langgar tam pam. Dia mati syahid. Sebab dia balik kerja. Dan dia niat balik, saya tahu dia balik tu, kata saya dia memang dia nak siapkan, kata terika jubah abang, abang nak balik, dia mau abang nak pergi sampai maghrib, langsung di masjid surau. Allahu Akbar.
Dia berbeza kita yang seronok dengan Ramadan. Lepas tu saya tanya, ramai orang tak boleh baca doa malam pertama Ramadan, malam anak bulan. Saya baca hadis ni, doa Nabi. Kalau siapa apa, alhamdulillah. Tapi kata siapa tak apa, dia kena cari doa ni. Nabi bila tengok anak bulan, kita tak nampak anak bulan sah, tak apa. Bila tahu je malam tu disiharkan jam 8 suku oleh penyimpan Muhammad Bosa Raja-Raja di TV 3, TV 1, apa mana TV channel. Saya penyimpan Muhammad Bosa Raja-Raja mengisyiharkan bahawasanya puasa pada tahun ini jatuh pada 3 hari bulan April 2022. Nabi tengok anak bulan, Nabi kata apa? Allahu Akbar. Agak-agak penuh tak tahun-tahun yang lepas kita buat gitu. Allahu Akbar. Ramadan besok. Ramadan dah. Ada jenis natang tu. Ramadan duh cepat baru macam semalam Ramadan buh ngajang muka sekali baru semalam. Nabi buat apa? Allahu Akbar. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman والسلامه والاسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربنا وربك الله. Tuhan aku, Tuhan kamu, hei anak bulan adalah Allah. Siapa yang ingat ada ayat doa tu? Berarti kita rasa macam tak happy oh. Ya Allah, jadikanlah anak bulan Ramadan ini keamanan kepada kami, keimanan, kemantapan, keselamatan dan keislaman, dan petunjuk kepada kami bagi apa yang engkau suka dan apa yang engkau redai. Hei bulan, Tuhan kami, Tuhan kamu adalah ilahi. Itu maksud dia. Jarang kan? Ada balik cari. Amal dengan saya pun tak baca lama. Sebab kita dengan hadis adalah amat jauh. Dan hadis ni sahih. Ada dua. Satu dia tambah hilalu rusydin wa khairin. Anak bulan petunjuk kebaikan dan anak bulan baik. Nabi bercakap dengan anak bulan, very happy. Allahu Akbar. Batu muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bila kita lihat dalam bahasa mudahnya, Imam Al-Ghazali pernah menyebutkan kepada kita bahawasanya darjat puasa umat akhir zaman itu ada tiga. Selalu ibu-ibu dah tahu dah, puasa umum, puasa khusus, puasa khususul khusus. Berarti saya kata ni Imam Ghazali ulama hebat, pengarang kitab Ihya Ulumuddin. Ni pandangan dia, carian dia, kajian dia, bukan daripada Nabi, tapi dia ulama hebat. Melihat kepada senario kita ni, manusia umat Muhammad akhir zaman ni puasa dia tiga peringkat. Nombor tiga ni payahlah, tapi banyaknya nombor satu, puasa al-umum, puasa biasa. Apa puasa biasa umum ni? Awam, iaitu tahan perut dan kemaluan dari menikmati keinginan makan, minum dan seks. Puasa biasa.
imsak atau azan subuh kita tak makan. Betul tak? Sampailah kepada buka puasa. Tapi berapa ramai yang tak solat? Ibu-ibu perasan tak? Ada orang puasa tak solat. Ada tak? Ada. Orang perempuan perasan tak? Puasa tapi tak tutup aurat. Ada tak? Ada. Pelik kan? Dia puasa untuk siapa? Tuhannya siapa? Dia pakai tak tutup aurat tu, Tuhannya siapa? Tak sebut bahasa saya macam kasar lah. Adakah wanita itu ada dua Tuhan? Adakah orang lelaki ada dua Tuhan? Dia puasa tapi dia tak solat. Atau orang perempuan ni, dia puasa tapi dia tak solat. Adakah kita ada dua Tuhan? Lepas tu puasa ni kita tak dapat apa-apa. Kenapa betulkan puasa kita? Mata nengok benda ni, kalau kat jabat tengok perempuan dengan bernafsu dan sebagainya, mulut cakap mengata ke orang dan sebagainya, mengumpat fitnah dalam Facebook, tulis maki hamun orang, bukan puasa. Ada apa-apa. Puasa sah, sah puasa dia. Tapi tak dapat apa-apa. Macam hadis sebut tadi, Nabi celakakan orang yang Ramadan datang dan Ramadan berlalu pergi, tapi dia tak terampun dosa. Kak malang namanya. Kak menipu-menipu juga. Kak jahat-jahat juga. Berapa ramai di kalangan kita beribu, nak sambut Ramadan, kita tak bermaaf-maafan sesama kita. Kita duk kalut, duk sibuk, minta maaf malam raya. Ini bukan betul. Nak minta maaf sebelum Ramadan, kena bersih. Salah kita dengan saing kita, dengan sahabat kita, dengan mak ayah kita. Ni anak-anak tak apa, anak-anak tak ada ni, semua ni mak-mak orang, mungkin ada anak-anak, ada mak. Berapa ramai saya cabar ni bulan Ramadan ni, penuh program. Tahun lepas tak lepas lah sebab COVID. Tahun 2021-2020 pun tak lepas juga sebab COVID. Cuma ada online. Online. Tapi sebelum kita tanya, dah hantar ke SMS, WhatsApp kat mak minta maaf? Itu saya kata, kita ni hidup tak ada ilmu ni payuh. Orang kata kita bodoh, macam Ustaz Zuhar sebut bodoh-bodoh, kita marah. Ustaz Zuhar bukan sebut bodoh seorang, umum. Ramai orang tak balik kampung berpuasa dengan mak ayah dia. Duk sepak balik kampung nak raya. Dia mari dari mana, saya tak faham juga. Berarti saya beritahu mak saya, mak, Lin akan balik puasa raya, Lin akan balik rumah mak mentua. On the way. Mak kita pun kadang-kadang cik hati, mana mak wan balik rumah mak mentua dia, mak aku haram tak balik. Orang Kedah, orang Taiping. Tapi saya balik Ramadan, insyaAllah 8-9 seset dah ke anak saya. Jangan kacau. Nak ambil calon mak, ambil belah Perak, belah Pulau Pinang boleh, sebab nak buka puasa dengan Tok. Tok Ki ya. Tok Ki yok. Hak ganu ni hak perempuan Tok Ki yok. Tok je. Tok je. Kalau lelaki Tok Ki. Tok Ki tak ada dah. Ayah saya meninggal tahun lepas. 2020. Julai. Hari kelahiran mak mentua saya, dia meninggal dunia. 2020. So mak saya lah. Balik. Alhamdulillah, bukan nak saya mafsan. Na'udzubillah daripada ujub sebagainya. Tapi saya utamakan buka puasa. Saya boleh beli makanan buka puasa. Mak jangan masak, kita beli. Jom mak keluar. Mak nak makan ikan bakar ke, siput bakar ke, orang bakar ke, boleh mereka. Mak kita nak makan banyak mana? Betul tak kak? Nak makan banyak mana kita? Saya 53 tahun. Baru sedap mana pun tak lagi dah. Nasi tak ada tambah dah. Mak kata nak makan chicken chop. Chicken chop, chicken chop dah tak habis pun. Dia makan kat apa atas ni je. Kat bawah ni cucu dia makan belaka. Mak kata aku nak makan nasi Arab. Arab pun hilang, nasi dia makan. Kenapa tak raih mak ayah kita kat kampung? Duk serang ke Sudirman tu. Balik kampung. Jam belaka, jam kereng bawah. Tengah jalan.
Saya faham ke mak saya. Ayat kedua, tiga saya balik dengan mak. Saya bawa mak jalan sama saudara mara. Balik kapung raya, capu, hak biah, duk ipar dua, ada ipar abang ipar, kak ipar, kap duk satu rumah. Tak fikir tentang haram. Huh. Hidup saya cuba menguasai mak saya. Saya nak bersaing dengan adik-beradik saya, saya yang akan juara pun dengan mak saya. Mak saya beranak saya setengah-setengah, dia tak jaga saya. Tok saya jaga saya di Kedah. Tapi mak tetap mak, betul atau tidak? Huh. Dah kalut balik raya. Minta maaf bukan malam raya. Ni. Tapi mak, assalamualaikum mak. Mak ni nak puasa dah hari Ahad ni. Haa, Ahad puasa. Ni hang tak balik ke? Dia tanya soalan nombor tu, hang tak balik ke? Dia tahu dah saya balik bulan puasa. InsyaAllah mak, ada masa nanti, ada masa dah, ada set dah masa nak balik. Ni nak beritahu mak, kalau cik ada, Lin ada buat salah silap benda, Lin minta maaf lah mak. Manalah tahu mak saya kalau saya tak telefon seminggu kadang saya bukan lupa mak, tapi nak sibuk ni tak telefon ni malam pun teringat dia. Dia telefon saya balik, dia pandai dah telefon dia, beli handphone baru Samsung ke dia. Ada boleh main macam-macam warna-warni seronok dia. Ayam. Ya mak kena. Hang duk mana? Duk geranu jauh dengan ibu beda. Aduh. Ha. Awak tak telefon aku. Allah rasa salah dia cakap gitu. Rasa jahat saya ni. Mak kita tengah umur dah kat 80. Dia boleh jadi macam budak-budak dah. Kita kena faham. Saya pun sama juga. Kalau anak tak bawa kita jalan, kita kecil hati tu. Lepas tu kalau segi mana-mana, saya jarang ambil gambar. Masuk Facebook ke grup WhatsApp, saya tak masuk. Takut mak kecil hati. Ada hadir adik-adik kita makan banyak-banyak, mak tak ada situ, hatta puh dalam WhatsApp. Mana boleh macam tu? Mak kata, yalah, duk layan bini dia je lah, kita nak puh pun nak makan bayar. Allahu Akbar. Berapa kan tengok semua ni orang dah berumur dah, masya-Allah. Oh. Tapi kalau kita dulu buat kat mak kita macam tu, kita kena terima sekarang. Ada di kalangan kita, ada di kalangan kita yang dulu ni dengan mak ayah dia. Dulu dengan mak ayah dia. Okey. Dulu dengan mak ayah dia, dia buat tak tahu je. Maka sekarang dia tua macam saya, percayalah, saya tak nak sumpah dengan mak Allah, anak-anak dia, cucu dia akan buat macam mana dia buat dekat mak ayah dia dulu. Ada satu cerita Singapura, baru ni saya forum dengan Datuk Bayah Mahmud, rakaman untuk forum perdana TV1 dilancar pada hari bapak. Menyentuh, dia kata, seorang mak yang kena penyakit TB. Duduk satu rumah, anak dia seorang tu je ada. Ada cucu seorang, ada bini seorang. Bini ni sombong, belagak. Masalah kita orang lelaki dengan mak kita ni, masalah isteri kita. Lepas tu penting dapatkan isteri kita itu adalah orang yang ada agama dan akhlak yang mulia. Dia sentiasa mengutamakan suami mak dia. Mak suami dia. Ayah suami dia. Dan suami yang baik pun sama juga, dia akan ikut mak mentua dia, ayah mentua dia. Penting ada akhlak dan agama. Bukan agama saja, akhlak kena ada. Bukan akhlak saja, agama pun kena ada. Ini. Bila kena TV, doktor kata hati-hati, nanti dengan mak tu, nanti anak kita takut dia berjangkit TV bla bla bla. Akhir sekali dengar cakap bini dia, kata, bang, kita buat satu pondok belakang banglo rumah kita ni, suruh mak duduk situ. Yang suami pun bangang, celaka punya suami. Buatnya sebab suami menikah orang kaya. Dia takut nanti berjangkit kat cucu kita. Ada kat anak kita. Suami ikutlah. Buat-buat. Mak kata tak apalah. Mak sanggup. Dia duduk rumah belakang. Lepas tu tiap hari hantar makanan. Mula dengan pinggan biasa, pinggan orang mahal ni. Lelah kali, bini dia kata, bang, takut nanti pinggan pun berjangkit juga dengan anak. Dia bagi apa? Bagi makan dengan tepurung je.
Hak plastik, hak ada hak biasa, hak murah-murah durian, beli dekat kedai-kedai mana durian, hak plastik tu. Tak gitu je. Rekah bayang ke tengok anak-anak tak ada kita mana mana nenek tak ada nenek di kampung. Dia anak cucu kata, masa bila nenek aku mana ada ni ayah aku seorang anak dia. Once upon a time, mak ayah ada hal. Ada program, orang kaya ni, ada program malam tu, dia kata, anak, abang, jangan keluar mana-mana, mama dengan papa nak keluar, mama ada program dengan orang, dengan sesekian orang. Jangan keluar mana-mana, okeylah, tak apalah. Kalau, kalau abang tak ke mana-mana, mama papa balik dah tidur, nanti mama papa akan bawa abang berjalan-jalan, melancong sebagainya. Anak biasa budak. Bukan besar. Budak tu baru 6 tahun. Belum jadi satu je. Ni cerita saya ambil. Poin bagus. Tak tahu lah rekod tak rekod. Tapi menyentuh perasaan. Tak mustahil ada. Sebab rumah orang tua-tua. Ramai anak hantar. Hantar-hantar. Nombor telefon dia tu dimatikan. Dibuang. Orang yang jaga rumah orang tua-tua tu telefon. Nombor anda dial tidak ada dalam perkhidmatan. Sampai 20 tahun. Allahu Akbar. Bawa tempat saya meninggal seorang. Ni ada live takut sebab sebut nanti orang akan kenal. Anak ni jalan-jalan tengok pondok belakang rumah. Lepas tu bunyi macam orang kan. Apa nama ni? Pintu kunci. Selok ah, selok. Dalam tu ada bilik air belakang lah. Dia buat macam pondok lah. Buka-buka. Assalamualaikum. Siapa ni? Siapa dalam? Nenek ni dah lama dah tak pasang macam mana. Buka-buka tengok apa dia. Dia buka tengok nenek sedang bara dengan pinggan, dengan apa nama, purung apa semua ni. Dia kata, nenek. Nenek kata, jangan masuk. Nenek dah sakit. Balik-balik-balik rumah nanti. Nanti mama papa marah apa semua ni. Kita nak duduk sini juga. Abang nak simpan di rumah. Nanti bila mama papa dah tu, nanti abang akan bagi mama papa makan nasi dan tempurung ni. Macam mana mama papa bagi nenek buat macam tu. Oh. Waktu itu batalnya dia sedar diri sikit. Bila cucu, dia takut cucu anak dia buat sendiri. Dia takut sungguh. Dia tahu. Tapi jahat suami isteri ni. Akhirnya bila balik jumpa mak ayah, minta ampun, minta maaf lebih kurang. Okeylah, sempat minta maaf. Ada orang 20 tahun rumah mak ayahnya tak sampai 2 marhalah, 60 km tak balik rumah mak ayah dia sebab kecil hati. Orang macam ini jangan harap puasanya nak diterima Allah. Puasa sah tapi tak dapat apa-apa tuan-tuan. Tolong. Kalau ada orang Kedah main duduk Terengganu lama, tak balik kampung dia, adik-beradik langsung tak tahu mana duduk, tunggu. Tak dapat benda. Bertaubatlah, minta maaf dengan dia orang. Berdendam dengan adik-beradik sebab harta faraid atau ayah bagi ke adik, ke abang lebih, kita dapat sikit, kita lari hijrah main Terengganu. Berdendam sampai sekarang, bayangkan tiap-tiap tu Tuhan tak terima. Sebab Nabi sebut dalam hadis sahih, hari Isnin, hari Khamis, Allah akan buka pintu syurga dan Allah akan ampunkan semua hamba-hambanya. Ini hadis sahih. Kecuali orang yang hidup bermusuh-musuhan. Allah kata kat malaikat, tunggu haknya ni sehingga dia berdamai. Baru kita ampunkan dosa dia. Bayangkan tengok, maksud di bulan Ramadan ini, kita tolong tamatkan puasa umum. Kita minta maaf banyak-banyak dengan sahabat-sahabat kita. InsyaAllah, jaga mata kita, jaga telinga kita. Maka kita akan dapat puasa khusus. Iaitu puasa yang disertai dengan puasanya mata, puasanya telinga, puasanya mulut, puasanya lidah, puasanya tangan. Daripada buat benda yang bertentangan dengan akhlak-akhlak syar'i. Nah, ni kalau macam makcik ada kucing, kucing berak rumah sebelah, oh bising lah. Oh bercerita dalam kedai. Mana kak leha dia kata khabar. Lepas tu lalu si Kak Yam. Assalamualaikum Yam, apa khabar? Oh baik, mana kedai beli ikan kata. Dia kata,
Mulut kau. Aku geramlah dengan yam tu. Siapa? Dia bela kucing. Kucing ni berak rumah aku. Kucing tu berak dalam pasu bunga aku. Gaduh. Keh, kucing tak bercakap. La ilaha illallah. Kucing tu mana ambil SPM? Saya mudah je. Kalau kucing tu suka berak rumah kita, mungkin kita ada dosa dengan Allah. Benda najis, benda sakit, benda musibah ni, kadang-kadang jangan salah sangka dengan Tuhan. Tuhan sayang kita. Mungkin dengan buang tak kucing ini, rumah banyak-banyak, rumah kita ni datang berak. Takkan nak marah kucing, cekik kucing. Why? Why me? Kenapa aku berak? Kenapa mu tak berak rumah pengusi? Tak. Saya pegang satu benda aja. Mungkin kita ada banyak dosa. Saya fikir-fikir balik bila orang mengadu gitu. Saya fikir balik jiran sebelah kecil obah kucing ni. Saya tengok jiran sebelah ni pengen gini-gini. Hati kata apa? Mungkin aku Allah nak ampunkan dosa dia. Ayam berak rumah kita. Ha? Tambah kat kapur-kapur ni. Kambing jiran sebelah kita makan pokok bunga kita. Oh, kita pukul, ada kenalan dibunuh 5 ekor lembu dengan racun. Dia dah meninggal dunia dah. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Sebab lembu tu, lembu orang bagi makan pokok durian dia. Dia geram sangat, dia ambil cuka, cuka bukan cuka makan tu, cuka pokok, cuka getah. Dia sembah dekat muka lembu tu, beratus habis lembu tu, kulit-kulit dia. Mati lembu tu. Dia buat bodoh je. Berani menyempat aku. Nak kena parang menyempat aku. Memang dia something kampung. Dia meninggal dah. Dan dia cerita kat saya. Harap dia diterima pengampunan taubat daripada Allah. Dia kata tak boleh buat gitu bang. Kadang-kadang bang, kita ni banyak dosa. Sebab tu kita buat apa pun tak jadi. Kita berniaga tak laku. Mungkin kita banyak dosa dengan Allah. Rezeki tu siapa bagi? Allah. Kadang-kadang rezeki terhalang kerana dosa kita. Kita tak nampak dosa dengan adik-adik. Kita tak nampak. Pernah fikir nak bagi pitih ke adik-adik kita susah. Kita senang, suami senang. Duk bagi hari raya je. Habis buka puasa. Mungkin saudara kita, kita ada anak saudara. Suami dia meninggal. Suami itu abang kita. Kau ipar kita. Anak saudara tu nak suruh kita. Sebab bank abang, mai ke kita, keturunan tak butuh. Takkan tak boleh bagi ke 50 hiyah ke 1 hiyah? Bukannya selalu. Bagi diorang makan, diorang seronok. Rezeki mari lagi. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهِ. Apa-apa kebaikan yang kita buat, Allah tahu. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهِ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. Apa-apa yang kamu derma, apa-apa yang kamu bagi, apa-apa kamu sedekah itu, Allah akan ganti balik. Kena buat sekarang lah. Kena buat sekarang. Sebab dengan sedekah itu akan mengampunkan dosa kita. Jangan tunggu Ramadan pun nak derma. Kita latih di derma sekarang, derma sekarang. InsyaAllah, Allah akan mudahkan kita derma banyak bulan Ramadan. Ibu-ibu yang dah berumur 60-70 tahun, gelang banyak-banyak, mati siapa bakar? Anak. Kalau gelang banyak tu gadai, gelang tak berjual, gelang mah tu, kita rasa-rasa aku ni macam Allah Ta'ala mau nak hidup. Cuba perasaan macam tu. Kita beli gelang mah, kita ke derma kat masjid. Banyak pahala di ibu-ibu. Kita tak nampak, nampak. Jangan tunggu mati, malaikat tunjuk kita kena ikut. Surah Al-Munafiqun, laula akhartani ila ajalin qarib
fa asaddaqa wa akum minas sanihin. Boleh tak jangan matikan aku lagi, bagi tempoh sikit lagi aku nak sedekah, nak derma? Tak boleh. Sekarang sedar diri buat tuan-tuan, bukan hak rasa hak tu dah. Hak saya pun sama juga. Sebab saya belajar di Pakistan 6 tahun, semua 99% semua duit dua orang yang dah meninggal dunia beberapa tahun yang lepas. Sama risau saya ada 4 program, 5 program di tangan ni. Saya tanya kat tangan ibu-ibu. Ibu-ibu suka dengan ceramah saya, kuliah saya. Dia orang dalam kubur tu namanya Muhammad Azmi bin Cikdin dan seorang nama Tuan Haji Mustafa. Dua orang inilah yang biaya saya pergi Pakistan. Daripada dapat pahala tak kubur? Dapat pahala. Bukan ayah saya, bukan mak saya. Tapi darah daging ilmu saya di Pakistan yang tahan daripada hamba ni bodoh bahasa Arab. Hamba boleh cakap Arab, boleh kecik Arab. Hamba boleh baca Arab, insyaAllah boleh faham cakap Arab. Orang faham cakap Arab pun kita boleh faham insyaAllah sedikit. Daripada tak tahu, sebab saya sekolah menengah biasa, bukan sekolah agama. Maka dia akan dapat kebaikan. So next Ramadan dah dekat tuan-tuan. Hari ini saya nak menyeru sahabat-sahabat, ibu-ibu sekalian, ya, kita nak lancarkan kutipan derma sikit. Bukan untuk saya, yang salah faham pula. Bukan saya buat PT nak balik kampung tak. Untuk program Ihya Ramadan yang pihak pengurusan kaum ibu muslimat nak buat di masjid ni, bagi contoh dia. Kita bagi insyaAllah untuk buka puasa. Mungkin PT tak bawa leni. Mah tu ada, cak mah tu, buah dalam tu. Oh sedap kacak dia. Kok kita nak selalu mah lah, menda lah hadiah. Selalu spender belum tentu dia bagi. Tak ada duit tak apa, nak ambil nombor telefon, apa nama pengurusi, minta nombor akaun, apa nombor akaun, telefon anak-anak, kak, telefon anak-anak dekat KL, dekat mana-mana kerja jauh. Dia kata, Din, man, boleh mau derima sikit 100 riyal ke masjid kita, kat program muslimat ni, ayat Ramadan ni. InsyaAllah, anak sekarang cerdik belaka dia, dia tahu dah, dia beri punya. Ni pihak masjid, siapa pihak masjid sini, pengurusan masjid? Puan pengurusi ni, biro kebajikan ni, tak? Ataupun yang bawah ni, Ustaz Ma'arif Puan Draman. Siapa sini, orang masjid sini? Orang masjid, siapa orang masjid sini? Hari raya nanti, anak-anak balik kampung. Tahun ni insyaAllah boleh balik kampung belaka dah. Sebab 2 tahun lepas tu, tak boleh raya kampung. Mereka hak ni menipu je, dicuri balik. Nanti sediakan borang-borang potongan bank. Ni saya nak ajar sikit. Ataupun buat QR barcode tu kecil-kecil, letak dekat pintu-pintu masjid, letak dekat tiang sini, pelekat stiker. Dia orang boleh scan my bank to you, QR pay, duit now, e-wallet touch and go. Depa tok 10 riyal tak. Kalau balik kampung nanti ada 1000 budak-budak, insya-Allah kalau seorang ni mari dapat 5000 hari tu dah. Masjid kena buat. Ataupun buat potongan standing instruction ataupun auto debit. Ni sahaja sikit yang belah KL buat dah. Bila hari Jumaat, orang akan balik. Jumaat kita tu ada penghujung Ramadan lah. Sebab kita akan raya pada 3 ke 4 dah sekitar saya lah. Sediakan pihak bank ataupun pihak ambil borang di bank, main bank ke apa ke, letak belakang sebut, tuan-tuan, anak-anak yang balik kampung, masjid kita ni amat memerlukan bantuan anda. Cakap yang penuh kelembutan. Di belakang sana ada potongan debit, boleh tulis berapa, 10 sign saja, kami akan isikan sekian-sekian, contoh begitu. Bagi nombor telefon kat diorang. InsyaAllah kalau yang balik kampung ni ada 400 orang budak-budak, seorang bagi RM50 sebulan, seorang RM10 sebulan, percayalah ada perubahan pendapatan masjid. Jangan tunggu duit tabung tu je. Jangan tunggu duit tabung. Kita dah launching banyak kat tempat dah. Ada masjid yang kreatif, setiap tempat sujud dia pekat. Maybank to you. Dia duduk dengan kuliah ambil. Dia termasuk saya sendiri pun ada e-wallet touch and go. Saya tengok ada RM50 contoh, saya buat RM30. Tengok pergi ke bank tadi ni. Allahu Akbar, kreativiti. So saya nak lancar tabung ni, ya, tajaan iftar jama'i anak yatim. Tengok anak yatim ni, antara duit pitih ibu-ibu ni, tuan-tuan, puan-puan sekalian, mana tabung tak sampai orang lelaki, ya,
Kalau tuan-tuan apa nama ibu-ibu bagi benda ni, sumbangan ni, kita nak buat tajaan buka puasa ramai-ramai anak-anak yatim. Kemudian program bakul Ramadan. Yes, bagus. Jangan tunggu bakul raya. Bakul raya lain cerita. Kena utamakan Ramadan sebab orang susah macam mana nak makan buka puasa. Pahala bakul raya tak sama dengan bakul Ramadan. Faham tak faham? Ini buat insyaAllah ni utama kan? Utama. Agihan voucher barangan kepada asnaf. Ha, jadi dia bagi benda, kupon voucher bagi duit ni kumpul-kumpul lebih kurang. Dia akan bagi ke orang-orang miskin, orang susah yang layak menerimanya. InsyaAllah dengan voucher tadi ni boleh beli barang dan sebagainya. Dan insyaAllah moga-moga sumbangan ibu-ibu ni akan mendapat manfaat kebaikan daripada Allah. Nak tak nak terletak pada iman masing-masing. Jadi insyaAllah sekadar itu dapat disampaikan pada malam ini. Malam pula, lupa dah siang dah ni. Pada siang-siang pula, pada pagi ini insyaAllah, saya sebut tadi kan puasa umum, puasa khusus. Khusus al-khusus tu cerita lain. Tapi kalau dapat yang puasa khusus, puasa bukan setakat perut, minum tak makan tak minum, tapi mata jaga, mulut jaga, hidung jaga, telinga jaga, kaki tangan jaga, insyaAllah dapat perubahan. Moga-moga jadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekadar itu dapat disampaikan. Mohon maaf banyak-banyak kalau ada gurauan senda yang terkena pada mana-mana pihak, itu berkebetulan semata-mata. Tidak yang hidup atau yang bakal mati, siapa-siapa terasa pandang muka, itu bunyinya. Ha, jadi insyaAllah yang baik datang daripada Allah, yang lemah dari diri saya sendiri. InsyaAllah aku qawli hadza wa astaghfirullah alazim lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.